asli dari biola yang berada di hadapan Anda, dimainkan oleh Sigi Artidio Kurniawan pada acara 88 tahun lalu bangsa di Jawa Barat. Jakarta. Ini adalah biola asli, biola yang digunakan Wakil Rudolf Supratman pada Kongres Pemuda Kedua 28 Oktober 1928. Biola ini konon hadiah untuk Wakil Rudolf Supratman dari kakak iparnya, Willem Mauritius van Eldik. Willem membelikannya di Makassar pada tahun 1914. Biola buatan Nicolaus Amatius Vesic ini terbuat dari 3 jenis kayu, yaitu citrus atau jati Belanda untuk papan depan, maple Italia untuk papan samping, papan belakang, leher dan kepala biola, serta kayu ebony Afrika Selatan untuk bagian senar holder, penggulung senar, kriplang dan endpin. Sepeninggal Wagner Rudolf Supratman, biola tersebut dirawat oleh kakaknya, Rukiyem Supratija. Rukiyem kemudian mengembangkan biola ini pada tahun 1974 bersamaan dengan peresmian Museum Sumpah Pemuda. Wagner Rudolf Supratman lahir pada tahun 1903 dan meninggal 17